Yo, Uncle Wesley, welcome back to Wesley Vlog. Jadi untuk video kali ini ada dua event. Sekarang yang saya pergi adalah bicara tradisi adat yang mengenai adat pepatih di Negeri Sembilan. Dan seterusnya, selepas itu saya akan pergi ke McDonald's Reman 2 untuk menyambut ulang tahun ataupun hari lahir adik saudara saya. So sekarang saya kena pergi ke Taman Tasik Seremban sebab event tu di sana, iaitu bicara tradisi adat pepatih. So without any postpone, let's go. Baru sampai sudah. Oh, kita sudah sampai. Guys, ini Raja Terumbah. Raja Terumbah official. Kalian boleh subscribe channel dia. Ya. Sekarang saya sudah sampai di Seremban Food Fest. So, wah, tengok sini banyak itu skuter beam. Banyak skuter beam, tengok. Dan even di sini mungkin 1 jam begitu. Lepas tu jam 11 saya akan pergi ke McD. Okey. Sekarang saya siap sedia dulu. Dan lepas tu kita akan mulakan sesi food fest di ataupun daily life di Seremban. Okey. Alright, let's go! Taman Terserban. Ya, Taman Terserban. Dan sekarang menunggu untuk bicara tradisi adat lah, begitu. Kalau sini mengenai food fest. Lepas tu sini pun ada satu event. Sini pun ada lagi satu event di sini. So okay lah, kita tengok macam mana lah. Okay. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat datang di dengan oleh semua pengunjung yang sekarang ini untuk bersama-sama menyaksikan satu program yang dianjurkan oleh Majlis Bandaraya Seremban, iaitu Seremban Food Fest 2023. Terima kasih di atas kehadiran anda. Selamat pagi. Dan akhirnya saya ajakkan kepada Majlis Bandaraya Seremban MBS. Jadi saya nak kongsikan dulu, program kita ini akan berlangsung selama 2 hari, bermula pagi ini sehinggalah keesokan harinya. Pepatih. Jadi anda boleh dengar sendiri cerita berkenaan dengan adat pepatih ini, yang bertajuk Dulu, Sekarang dan Masa Depan. Jadi apakah yang akan berlaku berkenaan adat ini? Apakah cerita akan kita dengarkan berkenaan dengan adat pepatih ini? InsyaAllah kita akan bersama dengan moderatornya, itu yang berbahagia Tuan Haji Mesrat Muhammad Yusof. Ini merupakan sahabat saya dekat hari ini.
sendiri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara kepada warga Negeri Sembilan. Berikan tepukan kepada masing-masing. Terima kasih ucapkan kepada pihak MBS kerana menganjurkan program yang cukup bermakna dan cukup orang kata memberi kesanlah kepada kita semua pada hari ini. Dan jutaan terima kasih juga kepada semua tetamu-tetamu kita yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini, hadirin sekalian. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita berkenalan dengan VIP kita, siapa yang hadir pada hari ini. Baik, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seterusnya kita menjemput juga panel kita yang kedua, iaitu yang amat berbahagia, Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengarah pengasas Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi sekalian, saya nak tanya, mungkin semua tak sabar kan? Jadi sekalian, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Tuan Yang Berusaha, Tuan Mahasa Pembinaan Yahya, Sister Majlis Bandaraya Seremban, Puan Nazura Abu Hassan, Pengarah Pembangunan Masyarakat dan Sungai Majlis Bandaraya Seremban, Pengarah-pengarah dan Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Seremban, Barisan Datuk-Datuk Adat Negeri Sembilan dan Melaka, ahli jenatuasa pelaksana dan seluruhnya hadir yang dikasih sekian. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk memuliakan majlis ini bersama-sama dengan dua tokoh. Sebenarnya Datuk-Datuk, tuan-tuan sekalian, apabila saya diundang dan saya lihat tetamu yang akan menjadi panel itu sudah mula bermentar. Sebab kedua-duanya ini adalah selaki saya, Profesor Ulung Datuk Syamsul Amri. Beliau merupakan kenalan lama saya dan juga bekas guru saya juga dulu. Waktu untuk makluman Datuk, waktu saya di Tusuh Jusa, beliau salah seorang menjadi pensyarah saya di tahun 2010 tu. Kemudian bersama saya juga sebelah kanan saya ialah juga datang lama saya, Datuk Paduka Dr. Rusli Saudin. Ini pun mungkin di Sembilan tak payah kenal lah, boleh disebut seperti pakar teromba, pakar teromba. Jadi mungkin nanti kalau ada dalam kalangan tuan-tuan atau tuan-tuan semuanya yang sejahtera, yang saya kasihi moderator Datuk Bandar Setiausaha, rakan-rakan forum hari ini, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan perempuan. Dan saya paling tak ramai bercakap dalam bahasa Kelumpu ni lah, saya akan cakap bahasa pilah lah. Tentang dan perempuan ni masuk pendek, bila pendek saya nak terus yang cakap. Dan Pepatih ni apa yang sebenarnya? Adat Pepatih ni adalah adat yang dipopularkan oleh Datuk Pepatih itu sendiri, Datuk Pepatih Sebatang. Pertanyaan saya lah, kenapa saya kata Datuk Pepatih Sebatang? Banyak manuskrip yang saya dah buka, yang 830 sekolong, semua kata Datuk Pepatih Sebatang. Sebab seorang itu pun lepas 831 sampai 1900, Datuk Pepatih Nan Sebatang. Dia ramai. Kalau macam kek ngeri kita ni, kek ibu yang ada seorang, pilah seorang, dia ramai. Nah, itu adalah gelaran. Ya, gelaran. Baik, tentang nak membuat orang, saya tak tahulah kenapa orang takut bonar dengan adat Pepatih. Dia cuma undang-undang. Adat itu undang-undang, adat itu peraturan, adat itu amalan yang berpadukan daripada syarak dan sunnah Nabi, yaitu adat yang sebenar-benar adat. Dan dalam itu pula yang kita boleh ikut nek moyang kita panggil, dia tak faham pun, dia tak pandai pun bahasa Arab, maka digunakannya bahasa dia sendiri. Ponaki pisau siraun ambil galah batang lintang bung seladang jadikan niu aina titik jadikan laut tanana sokopa jadikan gunung alam terkembang jadikan bunga manu eh. Datuk Pepatih Sir, yes, dan rakan-rakan,
dari Seremban. Saya dulu Seremban tapi tak pernah menggayau Seremban. Jadi tadi bila dia ajak pergi mana ke pandangan, okay. Saya punya pandangan begini. Adat pepatih prinsipnya kita menyusur galur keturunan mengikut ibu. Adat Temenggung lawan dia menyusur galur keturunan dari sebelah bapa. Jadi Onis Milan ni dia kata adat pepatih itu bermakna dia menurut jurai-jurai keturunannya sebelah ibu dia. Jadi saya adalah suku ataupun keturunan ibu saya dan nenek saya, bukan bapa saya. Jadi ada keterpisahan. Tetapi mengikut syarat, ya, manusia ini banyaknya adalah daripada macam adat Temenggung, nisab bapa. Kalau di Malaysia ni, nisab bapa tu dipanggil Temenggung, nisab ibu atau asal nasab ibu tu ialah pepatih. Jadi nasab ibu ni bukan hanya di Sembilan je. Di India pun ada, di Afrika pun ada. Tapi yang majoritinya ialah nasab bapa. Itu yang penting sekali kita kenal supaya keistimewaan nasab ibu itu terletak di tempat. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau kita nak kata ada penting atau tak penting, itu soal tu tak kira. Soalnya uniknya, bukan pentingnya tapi uniknya. Kerana ya, bilangan kecil itu sekelompok manusia yang mengikut jalur keturunan melalui ibu, maka timbullah konsep ibu sokong. Ibu yang menentukan keturunan, jurai-jurai keturunan. Kalau nak jadi ketua, kita tak tahu giliran siapa, kita tanya ibu sokong. Dia tahu siapa giliran. Tetapi bahasa British dulu, institusi ataupun kedudukan ibu sokong ada balance di situ. Ya sobat, ada pepatih, ada bahasa ini syarat, syarat bahasa ini kita rumah. Jadi makna masih lagi keturunan kalau ikut suku sebelah ibu. Ya kalau ikut nasab sebelah bapa. Sebab tu saya pun cari Sungai Kuang itu sekolah arwah bapa saya. Saya pun cari, jumpa. Tetapi mengikut syarat, ya, manusia ini banyaknya adalah daripada macam adat Temenggung, nisab bapa. Kalau di Malaysia ini, nisab bapa itu dipanggil Temenggung, nisab ibu atau asal nasab ibu itu ialah pepatih. Jadi nasab ibu ini bukan hanya di Negeri Sembilan saja. Di India pun ada, di Afrika pun ada. Tapi yang majoritinya ialah nasab bapa. Itu yang penting sekali kita kenal supaya keistimewaan nasab ibu itu terletak di tempat itu. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau kita nak kata ada penting atau tak penting, itu soal itu tak kira. Soalnya uniknya, bukan pentingnya tapi uniknya. Kerana ya, bilangan kecil itu sekelompok manusia yang mengikut jalur keturunan melalui ibu, maka timbullah konsep ibu sokong. Ibu yang menentukan keturunan, jurai-jurai keturunan. Kalau nak jadi ketua, kita tak tahu giliran siapa, kita tanya ibu. Jadi saya minta lah, kalau ada di kalangan, dalam kalangan rakan-rakan kita di bawah Datuk ke, mungkin ada persoalan-persoalan yang agak kurang jelas tentang adat perpetih ini, ya, mungkin boleh diajukan soal tersebut untuk dijawab oleh kedua-dua tokoh kita yang di atas ini. Silakan. Berkaitan perkara ini, sebab kita faham dalam kehidupan kita ataupun kehidupan masyarakat sekalian, ada pepatih yang tertunjang kepada kehidupan. Boleh kita berkaitan. Baik, sebelum saya datang, saya dah agak soalan ini akan timbul. Dan saya dah tahu isu ni lama dah. Dan saya tengah menyiapkan sebuah buku tentang kisah ni. Sebab tu saya sanggup berulang 7-8 kali ke Minangkabau cari bahan. Dan saya tengok pihak yang berkenaan punya pandangan tu, pihak yang berkenaan itu tidak menengok daripada sejarah awal. Sejarah awal.
sebab saya nak komen ni kan tengah ramai. Dia tiga up ni macam-macam lah tuan-tuan. Jadi saya jadi susah tuan-tuan. Tapi saya cadangkan dalam adat ni buat apa kita bergorok mana? Bergorok ni. Ayat itu kena dibetulkan. Datuk Lembaga cuma pemantau, penjaga, pemegang amanah untuk membimbing cara itu. Jangan buat benda-benda yang tak betul. Sebab itulah datuk-datuk adat orang yang selalu buat benda salah dalam adat. Kumpul kita nak mana? Tersinggung waktu naik, tersandung waktu turun. Kami bertiga datang ni minta mohon banyak-banyak. Wan Lumpur, Wan Mali ni Gunung Dayak, Gunung Senggarang. Yang buruk kita tinggalkan kat sini. Yang baik-baik saja kita buat pulang. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang sudah selesai Sarmal Facebook, iaitu bahagian slot bicara adat. Okey, so sekarang saya akan pergi ke McD yang dekat di Lotus Seremban 2. Sekarang sudah jam 11.45 begitu. So saya sekarang bergegas pergi ke sana lah. So, jarak dia di agak jauh sikit. So, okey, minta ni postpone. Let's go. Wah, loteng ni cantik. Oh, tengok. Loteng lama apa? Kami belum bersedia lagi, tengok. Kami dalam persediaan. Yeah. Nama tak? Dalam persediaan, sedang menunggu member datang dan juga our birthday girl. Yeah, baby. So, kita tunggulah. Kanak-kanak yang duduk sini pun duduk sini. Apa lagi ya? Okay, sekarang sudah habis partinya. Yang balik pun sudah balik. Yang selebihnya kami stay di sini sampai jam 3 lah, sebab mereka sewa tempat ini sampai jam 3. Lepas tu jam 3 baru kami balik. Bye bye. Okay, 5 minit lagi kita akan balik. So, sekarang kita balik. So sekarang kita akan standby nak balik sudah. So itu sajalah untuk event yang kedua ini. Yeah.
sampai sini saja dalam video kali ini. That's all for the nice two event for this day in Seremban Daily Vlog. Okay, itu saja. Hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nasi ada putih tak itu tetap ulang kepada kalian. Also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Cuntang. So, sekarang balik dengan keluarga saya. Okay, that's all for today. See you in the next vlog. Good day.